belakang. Ada dari kader, dari satgas, dari media, beberapa ormas, dan juga dari forender, Mas Herman dan juga Bumiati Sabtoedoyo. Kesempatan pertama dan juga saya kira dari kawan-kawan masyarakat Tionghoa di Jakarta, terutama untuk Pak Bipa, Pak Diputra, ya. Mas Pak Wadi, ya. Pak Wadi dan kawan-kawan. Nah, kesempatan pertama kita akan berikan kepada Bapak Hasto Bayo untuk memberikan kuliah 7 menit. Ada kuliah singkat, jadi kita ingin memberikan sesuatu dari beliau, Pak Hasto, karena sebagai tokoh kepemimpinan di Yogyakarta, saat ini perlahan-lahan sosok kepemimpinan Pak Hasto ini mulai naik ke jenjang nasional. Bukan karena semata-mata karir beliau, tapi lebih didukung oleh karena jiwa kepemimpinan beliau yang merakyat dan juga saya kira kuat. Beberapa hari yang lalu ada balik Kompas memberikan satu artikel yang sangat bagus sekali bagaimana Villa Beli Lorogo ini menjadi strategi tawaran untuk menghadapi neoliberalisme atau menghadapi dunia yang semakin dikuasai oleh berbagai persoalan yang salah satunya mengakibatkan persoalan krisis kemanusiaan di Gaza. Forum pada petang ini juga menjadi forum internasional yang tadi disampaikan Prof. Jawahir. Kita ada tamu dari Gaza, Bu Fatma. Dan tentu kami berikan kesempatan kepada Pak Hasto. Pak Hasto akan memaparkan, Bapak kira-kira Bapak melihat kepemimpinan dan kemanusiaan. Kurang lebih temanya seperti itu pada sore hari ini. Bisa menyampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan menghadapi krisis kemanusiaan yang terjadi dan juga dalam krisis kepemimpinan yang Bapak miliki saat ini. Kira-kira peran kepemimpinan dalam mengatasi masalah-masalah kemanusiaan ini seperti apa? Ya, terima kasih sampai kepada saudara-saudara. Saya kira menarik sekali ya apa pembahasan sore ini kalau kita itu bicara tentang kemanusiaan dan kepemimpinan dan juga hak asasi manusia. Maka yang kita lihat bahwa akhir-akhir ini pembangunan dalam bidang ideologi itu menjadi barang yang sangat dominasi. Yes. Karena ternyata ketika kita lalai dengan masalah-masalah yang sangat mendasar, yang sangat ideologis, maka ketika kita itu digoreng dengan sedikit saja masalah ideologis, maka apapun yang kita lakukan ternyata menjadi tidak berarti. Ini hal yang paling serius yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita ingin menyelesaikan masalah-masalah HAM dan juga masalah-masalah nilai kemanusiaan, maka kemudian jangan dilupakan kita membangun itu harus berbasis ideologi, meskipun tetap berbalut dengan teknologi industrialisasi 4.0, mungkin sudah menjadi hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Era disruption adalah era yang membangunlah berbasis itu. Mungkin saya bisa contoh sedikit ya, hasil pemilu misalkan. Betapa mungkin pemerintah atau dalam hal ini orang yang sudah merasa membangun sesuatu sifatnya infrastruktur, ternyata digoreng dengan masalah itu sedikit saja, habis juga. Ya, tidak bisa menjadi apa yang bisa dilakukan. Saya pernah dia mengatakan, saya mau bangun jalan kali bawah itu jalan masalah berapa naik ke gunung lebarnya 14 meter. Saya sosialisasikan kepada warga, mereka sangat setuju bahwa ada lepaskan tanahnya untuk tidak bisa diganti rugi. Kemudian yang kita ganti rugi yang paling mahal hanya 100 per meter dan 60 per meter. Semua dana kita siapkan infrastruktur untuk penunjangnya kita siapkan. Hanya di goyang sedikit saja. Jangan mau
Yowis. Tetapi orang-orang senior-senior ini Prof. Jawa dan juga Pak Abel dan teman-teman ini harus memberikan mainan. Kalau tidak memberi mainan, maka yang salah kepada yang tua. Jadi tidak memberi mainan. Yang terakhir, kita juga harus hati-hati ketika semakin modern, ternyata pendidikan juga semakin ditarik ke dalam ruangan religiusitasnya masing-masing. Tidak di dalam ruangan spiritual, tetapi di dalam ruangan religiusitas masing-masing. Sehingga masing-masing agama ingin berlomba-lomba untuk menciptakan pendidikan sejak usia dini dengan mewarnai dengan agama masing-masing. Sehingga anak-anak 5 tahun atau kadang-kadang sudah diajari untuk itu tidak benar, yang benar dari kita. Oh itu, wah itu kalau ada itunya itu berarti teroris dan seterusnya. Ya. Itu sudah dihembuskan oleh anak-anak usia tahun. Ini tidak generik. Oleh karena itu kami di Pondok Rokok membuat kerja pendidikan karakter. Kerja pendidikan karakter itu tujuannya apa? Sekolah negeri bisa lebih dari sekolah swasta dalam pendidikan ajaran religiusitas. Sehingga tidak orang-orang yang merasa sangat religius harus menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta yang religius. Tidak ada kesempatan asal pisau dan jadi balita dan asal pisau bagaimanapun dewasa. Nah itulah kami membuat kerja pendidikan karakter dengan tiga pilar pendidikan karakter wajib dilakukan sekolah, satu religiusitas. Sehingga baru saja di pokok-pokok pertama itu tidak ada kata-kata Al-Quran, tidak ada kata-kata kecil, tidak ada kata-kata kita-kita semua agama. Baru saja selesai kita kata-kata ini. Yang kedua, pendidikan kemantaraan. Pendidikan kemantaraan ini adalah bagaimana budaya jika wayang masuk sekolah, ketoprak masuk sekolah, bahasa gotong royong harus masuk sekolah. Dan yang ketiga adalah gotong royong. Nah, sekolah wajib gotong royong karena intinya Pancasila adalah gotong royong. Jadi saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir dengan tadi memberikan bahwa ada pendidikan karakter yang dijadikan perda di Kabupaten Kulon dengan tiga elemen, satu religiusitas, kemudian Pancasila dan kemantaraan. Ini luar biasa. Jadi kunci dari kepemimpinan yang paling penting adalah kepemimpinan yang berbasis ideologi. Yang ideologi ini tentu ideologi Pancasila yang nanti akan menyelesaikan banyak persoalan, terutama juga persoalan-persoalan kemanusiaan. Jumlah lagi. Dalam segala kedua adalah kemanusiaan. Dan di sini kuncinya adalah pemimpin yang berbasis ideologi. Dalam serial talk show kepemimpinan ini, Pak Hasto ini putaran ketiga, Pak Hasto. Jadi ke depan kita akan membuat Institut Jogja untuk kepemimpinan nasional. Diharapkan ini menjadi langkahnya masyarakat sipil yang dapat selasa ini Prof. Jawa yang mengagas pendirinya institut ini. Nah, kita akan mengadakan seri-seri dialog kepemimpinan ini. Iya, Mas. Berikutnya ini yang tadi dari Pak Hasto. Pak Hasto ini sebentar lagi juga akan jadi kepala dari BKKBN Nasional. Ini saya kira kita beri aplaus juga. Ini kesempatan untuk sebelum nanti pindahkan. Berikutnya Pak Kapendi mungkin bisa memberikan refleksi sedikit tentang bagaimana kepemimpinan dalam era saat ini, khususnya dalam kaitannya dengan kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Saya lahir di Jogja di 1974 itu menamatkan SMA di sana lalu satu baru Jogja saya alumni dari beberapa perguruan tinggi yang alumni IPN kedua alumni SIG PPN ketiga alumni UNY keempat alumni PPN lengkap.
ekonomi juga bro. Ya, ekonomi. Dokter ekonomi. Saya melihat bahwa makin kesini ini kepemimpinan dan khususnya bangsa ini mulai menurun sekali. Kelihatannya lokalisme. Ini HP nggak bisa apa-apa. Kita kan, adik kata misalnya, kita melihat orang
kita nggak bantu, kita salah. Ini nggak bisa. Rasa belas kasihan terhadap sesama, kita nggak bisa mikir beda-beda. Beda itu urusan, karena justru perbedaan itu yang membuat dunia indah. Bayangkan kalau semua di dunia itu laki semua atau wajahnya sama semua, bingung kan? Ya, justru inilah saya katakan rahmat dari Allah yang disini. Berbeda nggak apa ya, ya. Ya, kita bisa bersama. Kalau dulu zaman masih rokokan itu, saya dan Pak Sai dan pastur itu rokokan, masih rokokan bareng. Ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih teman-teman. Ini luar biasa. Dengan basis ideologi, kepemimpinan dengan basis ideologi.
Masalah kemanusiaan sudah selesai kalau kita memiliki ideologi Pancasila yang diterapkan, diimplementasikan dalam